Nah, runu. Hai, kita kembali. Eto takoniku. Tuh, eto. Ayo. Ya, begitulah aksi pencurian tas pemilik toko buah di Pasar Kebon Agung, Kecamatan Purworejo, Pasuruan, Jawa Timur. Gerak-gerik pelaku terekam jelas kamera pengawas sejak memasuki toko. Wanita bertubuh-tubuh ini awalnya berpura-pura bertanya harga keranjang buah sambil pelan-pelan mendekati lemari kaca. Pura-pura pegang itu. Oh, keranjang buah. Parcel, ya. Yeah. Terus kalinya yang satu ini megang keranjang, yang satunya ngambil dompet. Tasnya itu. Usai mencuri, pelaku bahkan sempat menyapa pembeli lain dan menawarkan dagangan layaknya pemilik toko. Meski kehilangan, pemilik toko tak melaporkan pencurian ke polisi lantaran dompet yang diambil pelaku tidak ada uangnya, hanya berisi surat-surat perhiasan. Sementara uang tunai dan perhiasan selalu disimpan di tempat yang lebih aman. Tuh, ngalih.